Hi guys, back again with me for another review. Jadi kali ini karena ada yang nge-request buat nge-review popok dewasa, jadi gue sekalian review ada 2 brand popok dewasa lagi di order nih, belum datang, nanti gue review. Terus udah gitu ada 2 celana menstruasi, ada 2 brand juga. Yang pertama tuh ini yang pertama, ini dari Blood Overnight Panty Pad Made from Corn. Karena gue penasaran, dia bilang made from corn, jadi gue coba, gue beli yang ukuran M ke L. Terus dia itu ada pilihannya sebenarnya banyak selain panty. Ada yang pembalut biasa sama ada yang panty liner. Dalamnya itu kayak gini guys. Nih. Jadi tuh dalamnya tuh ada plastik wrapnya gini, tetap. Terus ada namanya, ya baru celananya sih. Nah, dalam celananya juga dia punya, ada kayak apa nih, kalau kata nih yang ungu-ungu gini nih. Nih. Nah, tuh. Dia kayak, apa namanya, stick, selotip gitu buat nanti balikin. Bisa disalpip gitu loh, ditutup gitu loh, biar nggak kemana-mana kelihatan darah-darahnya kita gitu kan. Nanti gue kasih lihat ya. Hi guys, so gue mau kasih tahu nih, jadi untuk yang blood si celana menstruasinya tuh dia kayak gini tuh, kayak celana beneran celana dalam, terus dia tuh karet guys, nih karet. Jadi enak gitu. Nah, sama ada satu lagi, sebelumnya gue udah sempet review juga celana menstruasi. Itu nanti kalian boleh lihat di video gue yang itu. Nanti gue kasih linknya di deskripsi ya, di bawah. Nanti linknya juga ada di sini, nanti nih muncul ya. Kalian klik aja. Terus, untuk yang celana popok dewasa sama celana menstruasi yang lain sebelumnya, nanti gua kasih tahu reviewnya setelah yang satu ini. Hai, jadi paketnya udah datang, sekalian unboxing ya. Jadi yang ini itu gua belinya Livry popok celana dewasa ya. Satu lagi Confidence popok dewasa. Ukurannya gue belinya XL dan L kayaknya deh ya. Ini kita buka, nanti gue kasih tunjuk, oke? Okay? Oke guys, jadi gue dapet nih yang ini Livry pants, tipis dan nyaman seperti celana dalam, anti bocor, Unicharm. Ukurannya XL, ukuran pinggangnya 90-125, mampu berjalan satu piece. Gue nyobain, karena gue nyobain jadi gue beli satu piece. Ini yang pertama. Yang kedua itu Confidence, tipis dan pas di badan. Terus ukuran lingkar pinggang 80-120 cm, juga satu piece, jadi untuk nyoba ya. Nanti gue kasih lihat ke depannya atau malamnya makanya gimana. Ini sih dikasih lihat sebenarnya pakainya gimana ya. Kayaknya pakai celana dalam biasa. Cuman ya sama sih, intinya sama kayak celana menstruasi gitu guys. Jadi kalau udah selesai sampingnya dirobek gitu. Yang ini juga begitu. Ya sama yang Livry sama si Confidence ini sama, jadi duduknya sama celana dalam, terus tinggal dirobek kalau udah nggak dipakai. Untuk celana menstruasi yang brand satunya lagi nanti ya, karena belum datang, jadi kalau udah datang akan gue info lagi. Dan ini yang tadi dua itu bakal gue review gimana makanya dan di pas di badan gue gimana. Oke, kita lihat ke pas gue pakai ya. Nah guys, ini nih. Jadi ini yang celana dalam dewasa yang satu ya. Dia di sini tuh gede, sama-sama ada padsnya juga kok, makanya dia nggak bocor. Tapi di belakangnya tuh lucu gitu guys tuh. Kayak ada tempat kayak lucu gitu deh guys. Nah itu yang pertama ya, itu yang Confidence.
kayaknya deh. Iya benar. Bentar. Itu yang itu yang live free guys. Live free. Yang confidence belum. Itu yang confidence nanti baru gua coba dan akan gua review, oke? Okay? Yang ini besok pagi baru gua info gimana dia seperti cara menstruasi atau enggak, oke? Okay? Hi guys, jadi balik lagi. Sekarang gua udah datang barangnya yang mau gua kasih tahu kalian itu loh. Nih, celana menstruasi yang lain mereknya itu ada Viopet, disposable panty bikini type. Ini dia kayak gini, isinya 2, gue belinya yang LXL karena hipnya 90-105 cm. Terus dia itu belakangnya kayak gini guys, oh shit. Tuh, modelnya. Terus gue juga coba dari si Viopet ini. Dia tuh ada pembalut wanita isi 8, 28,5 ya, the wings-nya. Nih, ini yang 28,5. Terus ada lagi yang 36 cm. Juga ada wings-nya. Iya, tuh. Isinya 7. Untuk dilihat, coba kita lihat ya. Kita unboxing bareng deh ya. Biar kelihatan kayak gimana dalamnya. Sekalian mungkin untuk cobanya nanti gua kasih lihat ya. Nih guys, jadi kita coba buka yang ini ya. Yang 36 cm. Tempatnya lucu ya. Loh, dalamnya kayak gitu. Balutnya. Oke. Untuk dibuka, dia gambarnya sih kayak gini ya. Karena sayang banget kalau gua buka langsung. Terus yang ini juga dalamnya. Oh my gosh. Ya Allah, rempong amat bukanya aja. Sama ya guys, tuh. Dia kayaknya buka ini langsung. Oh, jadi ini tuh ada plastiknya. Nanti dibuka baru ketemu wings-nya. Oh. Jadi lebih plastiknya bukan plastik yang kayak lebih gede gitu loh guys. Jadi ini plastiknya langsung membungkus si pads-nya. Jadi kalau dibuka plastiknya itu, pads-nya tuh langsung kelihatan. Makanya maaf ya. Gua gak buka dulu. Karena itu kayak pembalut pada umumnya gitu sih ya. Kalau yang ini boleh deh gue buka sekalian, ntar mau gue pakai soalnya kan. Kalau ini yang dewasa ini sama ya, bentukannya pasti nih, ya. Bentukannya ini pasti gini, tuh sama kan kayak yang kemarin. Wow, ini gede banget ternyata guys. Tuh di atasnya juga karet, ya. Bawahnya kayak gitu. Tuh ini kalau yang popok dewasa ya guys, tuh. Ini popok dewasa. Nanti kalau sebenarnya sama aja sih, popok dewasa sama calon menstruasi. Kalau selesai pakai sih biasanya ujungnya dirobek gitu. Ya. Ini. Ya kalau nggak mungkin ini gue pakai. Yang Viopet ini dalamnya tuh. Kita buka ya. Gak bisa buka ya, sabar. Terus seneng gak sih guys hari ini hujan? Ini ya guys, ini kayak gini. Ini si Viopet. Sama bukanya juga gitu. Dan gini. Ups. Tuh. Gitu dalamnya. Modelnya lebih tuh. Guys, gue mau info si Viopet yang bikini type ini
bentuknya beneran kayak gini tuh, kayak gitu, dan emang nggak terlalu tebel dan enak sih menurut gue dipakainya. Jadi contohnya tuh begini nih. Nih contohnya guys tuh. Jadi untuk pembalut cana menstruasi si Viopet itu gua oke sih menurut gua. Buat rekomend sih menurut gua ini oke, karena dia nggak terlalu tebal dan emang bentuknya beda gitu ya guys, bentuknya bikini type gitu, yang cananya beneran kayak segitiga gitu, bukan yang cana dalamnya lebih gede yang akan menutup segede semuanya sih, nggak sampai kayak gimana ya jelasnya ya, tapi kan kalian udah lihat lah ya bedanya. Cuman menurut gua si Viopet Blood sama Laurier sih cara menstruasinya gua rekomend. Tapi kalau untuk popok dewasa ya mungkin harga lebih, gua nggak tahu ya, lebih murah atau lebih mahal, karena kemarin kan gua belinya satuan. Cuman menurut gua itu oke, tapi kurang gimana gitu menurut gue. Dan yang Blood itu kan terbuatnya dari corn, jadi menurut dari brandnya sih itu lebih baik gitulah ya. Kalau untuk nyerap menurut gua si Laurier dan Blood itu nyerapnya oke, tapi kalau untuk Viopet gua kurang tahu karena gua baru nyoba. Jadi so far belum tahu gimana sih. Cuman dipakainya enak dan gua berharap sih dia mungkin nyerapnya juga bagus, karena kalau dilihat dari tulisannya dia nyerapnya lumayan oke gitu loh guys, kayak 3 kali penyerapan dan nggak takut bocor gitu lah, karena rata-rata semuanya ngomong gitu kan, nggak takut bocor. Terus untuk pembalutnya gue juga belum coba, tapi mestinya sih dia juga bisa sama type-nya kayak nyerapnya. Nah di sini tuh bilang ini tuh yang Viopet ini itu bisa buat sport, traveling sama sleep dan 3D leak guard. Jadi menurut dia itu ini harusnya kayak bener-bener leak proof gitulah ya, nggak yang sampai akan overflowing dan apa namanya leak. Klik tuh bocor ke kiri kanan, ke depan samping kiri kanan gitulah ya. Jadi mestinya sih oke. Dan dia juga di sini bilangnya ada 4 layer absorbent core. Jadi menurut dia nyerapnya cepet banget. Gak cepet banget sih ya, nyerapnya cepet sih dia bilang, karena instantly absorb fluid and odor. Jadi menurut dia tuh cepat ngerap dan kapasitasnya maksimum itu 300-350 ml. Jadi oke sih so far, dan ya itu menurut gue sih ini pakainya oke. Jadi kita lihat aja, kalau memang kalian cocok ya kalian coba, dan mungkin siapa tahu cocok ya buat malam, apalagi kalau lagi dapatnya lagi banyak kan, jadi biar nggak takut bocor. Paling itu sih ya. Dan sekalian deh gue akhirin vlog kali ini yang tentang cara menstruasi dan popok dewasa. Jadi nanti kita ngomongin yang lain lagi, mungkin skincare atau lip product gue, karena gue punya lip product, apalagi lipstick itu banyak banget, nggak tahu kenapa ya, tahu sih sebenarnya karena gue beli, dan ada beberapa yang karena dikasih juga. Cuman apalagi belakangan sekarang semua warnanya bagus-bagus ya nggak sih guys, nude gitu, gue suka warna nude gitu, jadi ya damn. Tapi selebihnya ya itu sih. Jadi kita akhiri vlog kali ini, nanti kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye.